Nyuwun pangapunten para rawuh kagum Sumawana Putri. Sang pinanganten sarimbit wis dugi sak ngajenging cepure ning pawiwahan. Ing samangke arsa mandhap saking kereta waja den perpeki dening Sang Suba Manggala kang arsa nata barisaning sang pinanganten sarimbit soho ingkang rama dalasan ibu. Wis kawistara saking katebian sampun tumurun saking kereta waja. Tindaira sang pinanganten tansah gegandhengan asta. Kadherekaken ingkang ibu saha rama saha para kadang sentana. Dairo sang pinanganten sarimbit kang pindoro jari jajogo kapapak sang Suba Manggala pus dumugi sak ngandaping tarup agung pramila dumateng kadang-kadang yoga monggo kending gebugiro kagelao enggalo kasuwuk. Ana gandha harum kang tumyuping samirana mandha hangebaing sasana pawiwahan arsa paring pratandha yen to sang pinanganten sarimbit arsa tedhak siniwaka manjing wontening sasana palenggahan. Tindaira sang pinanganten kapapak dening kembar mayang utawi sekarat di Moncowarno. Kiprairo kang hambekto kembar mayang go sigro kapapak sang pinanganten. Prairo sang panjasmara bangun arsa mapak sang pinanganten sarimbit kadherekaken sekaradi barisane sekaradi Moncowarno utawi kembar mayang.
Singgah, singgah, kolo singgah. Pansu alun genyo lumaksono sekara dimon cowarno kang sinebating kembar mayang jumangkah arso mapak sang pinanganten sarimpit sekar diwondaru kapal kalpataru minongko wahyuning jodho kinaryo pasrene sang pinanganten kembar mayang iku wis ngarani kembar podo mayang iku segar hanenggih sekaring jambi podo kang rinakit adi luhung sumingga dadyo pepinganing regi manten estri lan priyo liya mren asal ne ki hambre guyub rukun wis dumugi papan kang den cucu sak ngajengira sang pinanganten sarimpit mangkono to barisane sekara dimonco warno gyo nyawiji dateng barisaniro sang pinanganten sarimpit mangkono go sang subo manggolo wis sumeto ing gati ingkang mongko panjenenganipun Bopo Edi kalian kadang besan siang pantoro ratri tan kendat ngeniro semedi hamamujo mring gusti kang murbeng dumadi mugi angeniro netepi darmaning asepuh ngentas pitulus ngerakit sekar cempoko mulyo tansah kalis ing rubido manggih ing bagyo mulyo yen cinondro tindakira sang pinanganten sarimbit pindo nalendro kang arso siniwoko Sri nalendro kang mino leweng jagat raya siang pantoro ratri tan kendat ngeniro semedi mangkono to panjenenganipun Bopo Edi Wijaya dalasan Ibu Sarinah soho kadang besan nuninjih panjenenganipun Bopo Haji Kamsil dalasan Ibu Hajah Ade Sumarni hamung tansah nenuwun mring gusti kang murbeng dumadi mugio anggeniro anda upa keningkeng putra kekalih tansah manggih karah harjan tinebuh no saking rubido caket no mring bagjo mulyo sumrogo sang subo manggolo wos sumepto ing gati
rupepeh-rupepeh angge kapadha ngeniro lumaksana solae kadhi ambekso anglam-lami tumapaing padha nut wirama senajan to dedeg piadeke mboten sepira nanging waspas padha tingal sinten to ingkang pinarjaya dados uga menggolo tansanes naninjih Hadi Mas Demi sapengkira sang subo manggolo lah menika to ingkang winastan Sekaradi Moncowarno utawi kembar mayang ingkang dumadi saking Merak Kidri yen Cinondro kawis toro pating glebyar pating paloncar wote janelai dayane sang widho dari kang tumurun saking kahyangan Jumbring Saloko sinten tengeng dados mustikaning pawiwahan naning nggih Raden Ayu duwi sekarning rung sarjana ekonomi atmajanira bapa Edi Wijaya dalasan Ibu Sarina kalian Raden Bagus Muhammad Yulian Nur Hidayat putranipun panjenenganipun bapa Haji Kamsil dalasan Hajah Ibu Ade Sumarni lah menikoto busana niro sang pinanganten putri dasar sulis dewing warni tur nedeng-nedenge besus ngadi sariro tuin ngadi busono katek kabewondo kedah mengagem busana ning satataning putraning kraton pramilo mboten mokal kalamun kathah ingkang samyut tambuh lampah ruruh hangu jiwat semu daya-daya enggalo dumugi papan kang den tuju ngagem busana ingkang sarwa kresna kembar kalian ingkang garwa kumebiar busana ning penganten kakung hangagem busana ingkang tinaretes benang suci katon agung mewah hamerbawa agung ateges kebak ing kaendahan kang saya ta diluhung merabu ateges pindo jejering nalindro kebaing ing kawibawan luhur dene amerbawa ateges sinung prabawa di endah hamilangoni pindairo sang pinanganten sarimbit tansah gegandengan asto tan bisa pisah sak rambut pinara sasra sapengkira sang pinanganten sarimbit lah menika ingkang hamengku gati naninggih ingkang rama dalasan ibu tindaira ingkang rama saha ibu tansah mesem gumujeng amirsani para kadang para rawuh ingkang samiya rawuh upami ata kedaling natlati ana mung saged matur duh para rawuh para kadang kula namung saged ngaturaken genging panuwun dene panjenengan sami kersa rawuh paring donga pangestu dumateng kula sak keluarga mliginipun dumateng sang pinanganten sarimbit wis dumugi papan kang den tuju nane nggih sasana kursi rinengga pengantennya jangan dulu duduk ya
mangkono dosan subo manggolo wos paripurno anggeniro ngemban cecibahan anglarabakan sang pinanganten kekalih soho ingkeng romo dalasan ibu kanthi trap silo ing budi paring sungkem pangabekti dumateng sang pinanganten sarimbit kang pindo rojo hari sajugo wos paripurno jejibaniro sang subo manggolo kio paring sasmito dumateng pagrai so pager bagus noya kundur wonten papaniro dewe-dewe sewang-sewangan demikian tadi kirab pengantin adat istiadat Surakarta Diningrat. Untuk selanjutnya inilah persembahan tari Karonsih. Inilah pertemuan Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekar Taji yang telah lama setelah menikah berpisah. Panji Asmoro Bangun jengkar atau meninggalkan dari Kraton Taman Sari, Kraton Jenggolomanik. Untuk mencari jati dirinya, mencari bekal, sadar bahwa sebentar lagi akan menerima estafet kepemimpinan kerajaan. Dengan merasa tanggung jawab harus bisa mengayomi semua rakyat yang ada. Kecurigaan sang istri meninggalkan, ditinggalkan oleh suami. Namun setelah menerima penjelasan dari suaminya bahwa kepergiannya adalah mempersiapkan untuk menerima estafet kepemimpinan, maka Dewi Sekar Taji menerima dengan senyum bahagia dan hidup abadi bersama dengan sang suami tercinta. Inilah gambaran tari Karonsih, semoga bisa diambil hikmahnya oleh Mbak Ajeng dan Mas Julian, bahwa segala sesuatu yang muncul dalam rumah tangga pasti bisa diselesaikan dengan nalar atau kepala yang dingin yang akan mendapatkan
suatu kebahagiaan yang bisa diterima kedua belah pihak. Kebahagiaan yang ditampilkan oleh Sang Panjias Moro Bangun dan Dewi Sekartaji dengan senyum yang mengembang, dengan kemesraan, akhirnya keduanya damai untuk mengalungi bahtera rumah tangga. Baik, demikian tadi Tari Karonce. Tepuk tangan untuk Cheers. Ya, itulah tadi persembahan Tari Karonce. Untuk selanjutnya, waktu akan saya kembalikan lagi kepada pengatur acara, saudara saya, Bapak Yaya.